banyak tanda tanya besar yang bergelayut di benak masyarakat terhadap sikap diam Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Dimulai dari dugaan pencopotan mendadak Andi Pramono dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Makassar. Pencopotan tersebut dilakukan selang sehari pasca KPK menetapkan Andi sebagai tersangka dugaan gratifikasi dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP94/2021 tentang disiplin ASN yang bersangkutan dilakukan pencopotan dari jabatan, kata Nirwala kepada Forum Keadilan saat itu, Selasa 16 Mei 2023. Mengapa pencopotan Andi Pramono terkesan mendadak? Terkesan Kemenkyu menunggu dinamika proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Padahal Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap Andi Pramono sejak 2 bulan lalu, tepatnya sejak awal Maret 2023. Bahkan sumber Forum Keadilan di internal Kemenkyu menyebut pemeriksaan di Itjen sesungguhnya sudah final. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikonfirmasi melalui layanan WhatsApp maupun sambungan telepon bungkam seribu bahasa. Sikap diam Sri Mulyani dan Irjen Kemenkyu Awan Nurmawan yang notabene-nya adalah polisinya Kemenkyu mengundang tanda tanya. Di tengah keheningan Kemenkyu, KPK justru bergerak cepat. Usai mengumumkan status tersangka Andi Pramono, KPK kemudian membongkar permainan pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah itu dalam mengumpulkan harta kekayaan tak wajar. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan menengarai kasus gratifikasi Andi berhubungan erat dengan pekerjaan dia di bidang bea dan cukai termasuk pungutan bea pada ekspor dan impor. Bea cukai kan memang salah satunya ada di situ ya, kan namanya bidang tugasnya, jadi di ekspor impor kemudian ada bea yang dipungut atas ekspor dan impor itu, jelas Asep. Luar biasa, dengan kewenangannya, Andi Pramono disebut dapat mengatur besaran bea yang harus dibayar pengusaha. Bea yang seharusnya dibayar 10 dapat dikurangi menjadi 4 atau 5 dengan berbagai macam cara, tutur Asep menerangkan modus operan Andi Pramono. Kasus gratifikasi Andi ternyata juga berkaitan dengan pekerjaannya sebagai kepala bea cukai, sebuah kalimat menarik terucap dari mulut Asep. Saudara Ape ada di mana, disitulah terjadi tindak pidananya, ucap Asep. Asep seolah menegaskan di setiap tour of duty penugasan Andi Pramono sebagai pegawai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, dugaan pidana turut mengiringi kinerjanya. Progres signifikan penegakan hukum atas Andi Pramono oleh KPK lagi-lagi bertolak belakang dengan Kemenkyu. Sri Mulyani dan Awan Nurmawan tetap bungkam, padahal peraturan kepegawaian dengan tegas mengatur kewenangan Ditjen memberi sanksi pemberhentian terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran, terlebih dugaan pidana. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prastowo, angkat suara membenarkan bahwa peraturan kepegawaian mengatur ancaman sanksi pemberhentian atau pemecatan tanpa harus menunggu proses hukum. Sanksi sampai dengan pemberhentian itu dimungkinkan tanpa perlu menunggu proses hukum, karena yang ditemukan adalah pelanggaran administrasi, disiplin, atau kode etik, kata Justinus kepada Forum Keadilan. Ihwal status kepegawaian Andi Pramono pasca pemecatan, Justinus menyebut hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di internal Kemenkyu. Tim akan mengumumkan alasannya apa. Sampai saat ini, pemeriksaan belum ada hasilnya dan sedang dipastikan proses penjatuhan hukumnya melalui tim pemeriksaan. Untuk waktunya sendiri akan secepatnya kita pastikan, tutup Justinus.